yang kebetulan diamanati menjadi Wakil Ketua Umum PBNU untuk hadir ke tempat ini. Saya kemarin malam Jumat sebenarnya mau dapat tugas dari PBNU oleh Gus Yahya untuk ke ITS, Bro. Kata saya sudah dihubungi oleh Gus Zidni untuk ke Buntet. Apa kata Gus Yahya? Buntet aja. Itu pondok tua, pondok keramat. Alhamdulillah, harus didatangi ITS biar yang lain. Nah, secara khusus memang buat saya Buntet ini sama saya dari sisi ibu. Ibu saya kebetulan adik kandung Kiai Ma'ruf Amin, Bro. Jadi dari sisi jalur nenek saya itu dari Banten. Kakek buyut saya namanya Abdullah bin Umar, adik kandung bungsu daripada Syekh Nawawi bin Umar. Naik terus, nanti Sultan Abdul Mafakhir naik terus, Maulana Hasanuddin naik terus, pasti ke Cirebon. Jadi saya mau gak mau ya Cirebon juga. Asalnya dari apa? Cirebon. Ya. Walaupun saya cerita begini nih bukan mau nyalon Bupati Cirebon, bukan. Artinya dengan Buntet nyambung. Karena Mbah Muqayyim ini juga nyambung kepada Syarif Hidayatullah. Maka ketika saya bercerita tentang bagaimana Jawa ini dulu dan sampai sekarang insya Allah dikasih berkah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya orang alim dan rebani. Dalam satu qasidah yang panjang saya katakan, wa ba'du fal jawa 'azimus syani bi katratil 'alimi war rabbani. Saya sebut kakek saya dulu. Fa bantanun dzunawawiyil ahmasi wa pacitan masyhuratun bitarmasi. Banten terkenal karena Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kemudian Pacitan terkenal karena Syekh Mahfud At-Turmusi. Wa bangkalanu bil khalil dzil athar wa jombangun bi hasyimin qadistahar. Kalau dibaca panjang langsung ya wis lah ning Buntet. Itu kalau saya baca sampai Peloso, sampai Kediri, sampai Rembang, sampai Kudus, sampai sanad Quran yang terkenal. Dari mana? Jogja. Idza su'il ta'umdatul qurra'iman munawirun nazilu Jogja fa'laman. Kalau Anda ditanya, umdatul qurra'iman, siapakah pegangan sanad Qori kita atau Quran kita yang utama, salah satunya saya katakan Munawirun adalah Mbah Munawir Nazilu Jogja Fa'laman, ulama yang tinggal di Jogja. Karena panjang, langsung saja saya mau ke Buntet. Nah, saya sebut ini Buntet. Muqayyimun Syirbunu Ma'rufun Bihi Buntet babakan faminal munabbihi. Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi. Buntet babakan faminal munabbihi. Kempek gedongan baleran te ba'daha syuyukha sundala takhaf min zikriha. Suja'iyun wa adra wa Mustafa wa Adra'i. Ini Mama Suja'i dari Tasik. Mama Adra'i dari Garut. Wa Mustafa, Syekh Hasan Mustafa Al-Qaruti, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, itu yang oleh Syekh Nawawi pernah diminta untuk mensyarahi kitab Syekh Nawawi dan sebaliknya beliau diminta untuk nulis matan sebuah nazom nanti oleh Syekh Nawawi disyarahi Syekh Hasan Mustafa. Kemudian Suja'iyun wa Mustafa wa Adra'i Wasyatibi Yusufu Bakri Al-Mu'i. Wasyatibi Mama Syatibi Gentur.
Di mana itu Gedor? Cianjur. Kemudian Yusufu Syekh Yusuf Baing Purwakarta, Bakrun termasuk Syekh Bakri, Mama Bakri Purwakarta. Inilah ulama-ulama kita. Ini yang dari Syuyukh Sunda. Mama Falak Mukhtarunil Ataridi Waruhyatun Mama Sanusi Faqtadi. Mama Falak Bogor. Mukhtarunil Ataridi Syekh Mukhtar Al-Atarid Al-Falaki. Kemudian Waruhyatun Kiai Ruhyat ayahnya Kiai Ilyas. Mama Sanusi Syekh Sanusi, Mama Sanusi Sukabumi Faqtadi, ikutilah.